Anda menginginkan surga, tapi begitu terlena dengan dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan lagi, perbanyak, luaskan rumahnya, banyakkan kendaraannya. Meninggal, tidak dibawa semua itu. Lupa Anda dengan sholat. Bahkan mohon maaf, jangankan yang sunnah, yang fardu pun kadang terlambat. Ada orang ketinggalan sholat sunnah, hatinya gelisah. Anda yang cita-cita masuk surga Firdaus, terlambat sholat fardu, kok biasa-biasa saja? Sahabat bukan, tabiin bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Sampai hari ini tidak ada satupun, satu huruf pun ayat Quran turun karena kemuliaan Anda. Jarak rumah Anda ke masjid tidak lebih jauh dibandingkan dengan sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Masjidnya lebih bagus dibandingkan zaman dulu. Karpetnya empuk, AC-nya begitu bagus, luar biasa nyamannya, suasana masjid enak. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda sekadar menunaikan sholat di masjid, tunjukkan, buktikan kepada Allah apa yang menjadikan Anda layak untuk masuk ke dalam surga Firdaus.